Ada yang bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi aku pikir itu salah, karena ketika aku pertama kali melihatnya, satu kalimat yang terlintas di kepalaku adalah, "Dia milikku." Jangan tek mata. Sini gue bantu. Lu tuh kalau lain kali, kalau dimarahin, ya malahin balik. Itu juga salah kali nabrak lu. Nih, udah semua kan ya? Vero, ayo buruan. Iya bentar. Yaudah gue duluan lah ya. Hati-hati bawa barangnya. Eh Ben, lihat siapa kamu? Enggak, itu yang duduk di situ siapa? Oh, Veronica. Itu tuh masa kata kita loh. Emang kenapa? Enggak lah, cakep aja anaknya. Oke. Ben, sini dulu Ben. Temanmu? Ah iya. Ah, kenalin Ben. Ini teman saya Veronica. Dia juga punya kucing anggora sama kayak lu loh. Kenalin Veronica. Apa dia gak ikut sama gue? Ben. Salam kenal ya. Ah, aku tahu kamu suka nongkrong di kafe sana. Oh, kafe yang itu ya? Ah, iya. Kalau mau boleh kita nongkrong bareng sana? Boleh kok. Ayo. Oke, ayo. Ayo. Ya ampun, kucing lu banyak banget. Iya, dari SMA gue meliharanya. Emang lucu banget. Seru aman? Lagi ngomong apa sih? Kok lu gak bilang sih punya kawan punya kucing banyak banget? Ya kamu gak tahu lu suka kucing. Kapan-kapan deh gue ajakin ngeliat kucing gue. Seriusan? Oh yaudah sini. Dimulai dari situ, aku tahu dunia seperti menginginkan aku untuk bersamanya. Dia yang datang berpura-pura sebagai pahlawanku. Karena dia tahu bahwa aku adalah takdirnya. Karena itu sayang, aku pastikan dirimu akan mendapatkan sesuatu yang spesial dariku. Andi, kalau misalnya gue nembak Veronica, gimana menurut lo? Ya, dia mati dong. Gak gitu konsepnya. Maksud gue itu dalam artian ngajak pacaran gitu loh. Oh, kalau begitu ya teman gue gak jomblo lagi lah. Tapi gimana menurut lo? Menurut gue ya? Ya nembak aja sih. Kan kebetulan besok juga Valentine. Ya, bisa lah kasih bunga. Oh iya dan coklat juga. Aduh, sosis banget deh. Itu siapa yang sama Veronica?
Ini siapa, Vero? Oh, kenalin, ini Fernando, anak manajemen seangkatan sama kita. Fernando. Ben. Jadi mau ngomongin apa? Ya, gue cuma mau nanya sih. Kapan lo mau ke rumah gue? Bukannya lo mau ngeliat kucing gue. Ya ampun, iya gue sampe lupa. Ini nanti kita kabar-kabaran aja lah ya. Soalnya gue sama Fernando sekarang mau jalan dulu. Oh, ya udah, nanti kabarin aja lah. Iya. Jadi ya? Kami dulu ya. Bye, Ben. Bye. Siapa laki-laki tadi? Kenapa gue gak pernah ngeliat ya? Jadi selama ini dia dekat sama cowok ini. Jadi selama ini mereka udah pacaran. Kenapa? Enggak. Teman aku yang biasanya duduk di situ enggak ada. Temannya mana? Ben yang waktu itu aku kenalin loh. Oh, mungkin lagi banyak urusan. Yuk, pesan dulu. Why? Ben? Gimana sama request gue? Ngestok cewek itu yang udah punya cowok. Dan nih, selamat menikmati foto-fotonya. Banyak bacot. Kenapa kamu jadinya sama dia, Vero? Apa karena dia lebih kaya dari aku? Gak mungkin kan? Kamu itu malaikat aku. Kamu pasti cuma lagi mainin perasaan aku dan ngetes seberapa cintanya aku padamu. Tenang aja sayang. Aku tahu kok maksud kamu. Kamu itu sedang mengetes seberapa aku cintanya padamu. Ben! Gue siapa dulu ya, bro? Semenjak gue kenalin Fernando ke Ben, Ben jadi menjauh. Ben! Ben! Mau kemana? Mau pulang ya? Enggak ke kafe dulu? Enggak dulu ya, Fer. Gue ada urusan. Oh, ya udah. Halo Ben, gimana?
kirim. Maksud lo apaan ngirim foto begituan? Gue kan udah gak minta informasi tentang mereka. Lo, gak sadar apa? Itu ada cincin di jari mereka. Cincin? Veronica! Men, kasihan banget sih lo. Diam lo jalan, Wuk. Santai bos. Gimana kalau gue bantuin? Bantu ngapain? Balas dendam, yang butuh cewek, di atas lalu mau nyebutnya apa? Yang penting jangan lupa bonus aja ya. Jadi gimana? Tadi gue habis bimbingan sama dosen gue, jadi makanya lama. Ini aja gue baru selesai ngubungin Fernando gue di bed gue. Oh, gitu. By the way, selamat ya. Selamat apaan? Fernando ngelamar lo kan? Kok lo tau sih? Perasaan gue belum masih tau siapa-siapa deh. Tau dong. Gue bahkan tau lo semalam makan apa. Gimana steaknya? Enak? Ben, lu kayaknya demam deh, ngomong-ngomong ngawur lo. Kita pulang aja yuk, Fernando udah menjemput gue di bawah. Kenapa kabur? Ben, sakit Ben. Kenapa lo malah bohongin gue? Ben, lepas Ben, kita pulang aja ya, Ben. Kenapa lo milih Fernando? Bukannya lo tuh dari awal lo goda gue, bikin gue suka sama lo. Goda lo? Dari mana lo? Cuma lo ngigo ya, dasar gila. Ben, lepas. Veronica! Halo Fer, kamu di mana Fer? Aku udah di parkiran ini. Dok, tolongin aku dok. Aku nggak tahu apa yang salah sama Ben, tapi dia ngejar aku takut dok. Oke, kamu tenang dulu. Kamu di mana? Halo dok. Veronica! Veronica, aku cuma mau kamu sadar kalau aku lebih baik dari dia. Aku memang belum punya apa-apa, tapi kita bisa sama-sama berjuang, kan? Bukannya kamu ngerasain juga apa yang aku rasain, Veronica, saat pertama kali kita ketemu. Kalau kita tuh ditakdirkan untuk bersama, ya kan, Fer? Kamu ngerasain itu juga, kan? Veronica, tatap mata aku. Bilang sama aku kalau kamu punya perasaan yang sama. Apa sih, Ben? Kalau kamu cuma menguji cinta aku. Kalau kamu pacaran dengan cowok itu.
siapa yang suka sama lu, Ben? Gak ada! Harusnya dari awal gue tuh sebaik sama lu, tau gak? Lepasin! Nando! Kok lu tau lu mau gini? Nando, apa-apa, ayo kita pergi. Sialan lu, mau bawa kemana Veronica ku? Fer, ayo Fer. Fernando. Fer, Ben terus. Lu gila ya Ben? Sampai ngejat cewek gue, sampai nyewa orang buat nyerang gue. Veronica itu ditakdirin sama gue, asal lo tahu ya. Dan sekarang lo ngambilin Lia dari gue. Ben, asal lo tahu ya Ben. Lo itu cuma pengecut yang cuma bisa bersembunyi di kata-kata takdir. Lu kira cewek gue apaan yang bisa sembarangan lu klaim? Gue tahu Veronica punya rasa yang sama kayak gue. Tapi karena ada lo, lu ngehancurin semua rencana yang udah gue buat. Harusnya itu gak ada. Semenjak kejadian itu, Ben hilang seolah ditelan bumi. Bahkan polisi yang mencari jejaknya pun gak nemuin apa-apa. Walaupun aku ngalamin trauma karena kejadian itu, namun dengan keberadaan Fernando, aku bisa ngelewatin 5 tahun ini. Telepon yang fokus, oke? Telepon. Enggak. Kenapa? Halo. Pusing, Bang. Kaki kiri ku tiba-tiba. Ketarik. Kamera roll, belum kamera roll. Belum. Oh iya ya, aku aja. Woi, kamu jangan jatuh kalau sini. Woi. Oke, udah agak gelapan ya, udah ketorean. Asal lo tahu, Veronica itu ditakdirkan sama gue, asal lo tahu ya. Dan lo datang gitu aja ngambil dia dari gue. Fer, lo itu cuma pecundang, Fer. Ben anjing. Oh, enggak.